Yo, what's up, guys? We're back with me, and yeah, we're back with me, and we are here. Okay, jadi ini hari Sabtu. Ya, Sabtu-Sabtu malah kita dapat. Ya, lagi ada pengelasan di atas. Gue mungkin mundur dulu sedikit. Ya, jadi ini Sabtu-Sabtu malah dapat kerjaan. Ya, lumayan. Ini kita ada pemasangan bodyguard untuk 2 unit. Yang pertama itu Mitsubishi Xpander dengan bodyguard version 1 dari Toyota Concept. Yang kedua adalah Ignis Sumo. Ya, itu customer-nya Sidiki. Mobilnya warna merah, pokoknya cakep banget, kecilnya pasti. Kebetulan mobil belum datang, jadi ini baru datang itu si Xpander. Jadi kita mau lihat kalian gimana sih cara ngerakit bodyguard. Sebenarnya kan kalau dari kita sendiri, kita ingin membuat bodyguard itu yang plug and play mungkin ya. Jadi sebenarnya udah banyak customer-customer kita yang udah bisa masang bodyguard-nya sendiri dengan modal sealer, bor, obeng, cukup itu aja. Mereka udah bisa gitu. Jadi ini gue mau kalian semua gimana untuk proses pemasangan bodykit dari Xpander version 1, dan nanti kalau Inggris datang sejam lagi lah itu, nanti gue juga mau tunjukin kalian. Oke, sebelumnya gue mau minta kalian untuk subscribe dulu di channel ini, jangan lupa di subscribe dulu, ada di kanan bawah komputer kalian, jadi di subscribe dulu, dinyalain juga tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan info-info dari kita semua. Oke, dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kita, dan tetap WhatsApp Art Jarod Edsel, Art Premium, Art Rida Studio. Yang terakhir ada Bodykit, kembali kita semua dari Earth.Cyber. Dan kita juga baru rilis Cyber Civic FD. Jadi penampakan seperti ini. Ya, menurut kalian gimana? Ganteng nggak? Boleh komentar-komentar, boleh kasih kita masukan juga mengenai body kita gimana. Yuk, kita langsung masuk ke topik aja sekarang ya, pada gue banyak bacot. Ini dia Xpander version 1. Ya, ini dia body kitnya, bener version 1. Dia sebenarnya udah pakai body kit dari OEM ya, dari dealer ya. Nah, ini yang depan harus lebih cepat nih, seperti ini. Nah, ini yang depan udah kepasang si bezel kit. Nah, ini kita sebut dengan bezel kit. Jadi sebenarnya dia hanya cover saja. Jadi yang perlu diperhatikan itu adalah fitting-fittingan di bagian siku-siku ini, karena itu yang menentukan ngeplug ke sininya gitu, bahwa lalu gini atau gini atau gini, nanti ini yang kemakan bakal kanga. Ini itu ada diki. Nah, jadi ini yang perlu diperhatikan. Jadi ini pertama tuh disilang dulu bagian halusnya dulu. Ini kita menggunakan 3 titik ya, disilang di sini, di sini, lalu di bibir ya. Nah, ini seperti ini. Ini tinggal di rapetin ulang. Nah, dari pekerjaan dikasih pas kentep udah bener ulang. Dan ini juga sebenarnya udah body kit ya, dari gue bilang itu dari dealer ya, dari Mitsubishi. Ini udah ada body kitnya, cuman ini mau diganti karena modelnya yang memang beda sama version 1, cuman kata dia lebih bagus yang version 1. Thank you banget om udah memilih body kit kita untuk di mobil om ini, padahal udah body kit ya kan. Oke, jadi kita langsung masuk prosesnya aja, kemudian kita sambil dipersiapkan. Yuk, kita langsung masuk ke prosesnya aja.
jadi hari ini kita kedatangan dua mobil dari luar kota. Dua-duanya plat D. Yang pertama ada Expander pasang versi 1. Terus yang satu lagi ada Ignis pasang Sumo. Sip. Terus yang ternyata di Bandung ini si Om Lasut ini temen-temen gue juga gitu. Jadi nyambung-nyambung juga tadi ngobrol-ngobrol gitu. Sip. Nah, kita langsung lihat aja mobilnya. Ignisnya sih clean banget, udah pakai D37, terus bannya pakai Michelin, jadi perfect combo. Terus ini yang two-tone ya, Ignis ya, jadi atapnya hitam, warna bodinya merah, terus ada hitam lagi, jadi Ignis merah hitam, terus sih mantap. Terus body kitnya lagi mau dipasang, nah ini owner ini. Oh, maksud, halo. 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 Jadi lihat pertama tadi di Instagram ya katanya. Iya, dari Instagram. Okay. Oh, sudah pencarian panjang, akhirnya ketemu yang pas. Langsung nih dari Bandung, gaspol ke sini. Gaspol 3 jam. 3 jam dari gaspol, terus udah. Lebih pasang body kit doang ke sini. Gila, salut sih, salut. Jalan-jalan. Jalan-jalan. Jalan-jalan ya. Ya, jadi, udah Ignis-nya udah berapa lama? Udah berarti 1,5 tahun. 1,5 tahun. Ya, pertama kali modif. Berarti balak dulu nih kemarin ya? Balak dulu sama ban, sama spoiler kan? Spoiler ya? Spoiler pakai ya. Suzuki Sport. Ya, gila. Harusnya sukanya otentik banget, otentik, gila. Itu bawaan sebenarnya. Oh, bawaan ya? Pas beli itu sekalian. Oh, sekalian. Saya pasang spoiler sekalian sama, apa namanya? Talang air. Talang air. Udah paket lah. Udah paket talang air. Iya. Oke, jadi pokoknya yang di Bandung ntar bakal sering ketemu. Daerah-daerah Naripan gitu kayaknya. Sama satu lagi tambahan, jadi order tuh kemarin hari apa ya, Meh? Order itu hari Rabu malam. Rabu malam ya? Rabu malam. Nah, terus udah chatting, pakainya pasang hari Sabtu, langsung kita kejerin. Mantap. Nah, gimana nih, Om? Tadi kan udah lihat nih, yang depan udah dipasang sih, kalau mau sekalian lihat dulu. Oke, okay. Nah, ini yang depan kan udah nih, ditempelin nih. Tadi sempet ngomong ke gua nih, tadinya sempet takut chatnya belang, ternyata belang gak nih, Om? Enggak, rapi kok. Sesuai warna body. Sesuai. Soalnya emang tadinya Evan tuh yang ngomong, "Dik, mesennya perasaan merah kemarin. Kok warna oranye?" Ya emang begini, warna begini. Ya. Apa ya disebutnya kalau memang kalau dari sekilas itu warna oranye dari jauh. Ini ya. Kan dari pihak Suzuki-nya bilangnya merah. Mengklaim ini adalah warna merah. Ya bisa dibilang merah batak nih. Ya. Merah batak ke oranye-oranyean. Oranye-oranyean. Ya. Siap, mantap. Oke. Thank you. Ditunggu jadian ya. Siap. Nah, ini juga yang punya Expander nih. Halo, Dek. Halo. Oh, ini mobil papahnya? Iya. Oh, ini Expander tahun berapa? Tahun sekarang. Tahun sekarang, gila. Dia ngerti banget mobil. Jadi, yang mau modif mobilnya tuh anaknya nih. Dengan Dek siapa namanya? Fatir. Fatir. Nah, iya. Terus, ini suka bumpernya dari Earth nih, kenapa nih? Karena bagus ya. Keren, bagus ya. Nah, ini yang order di Instagram juga anak ya kemarin. Gila banget sih ini, gua salut banget. Anak zaman sekarang ya udah pinter-pinter nih kayak ada satu ini. Nanti kalau udah gede pengen mobil apa, Dek? Expander juga. Jadi mungkin kalau sekitar 4 tahun 5 tahun lagi ada Expander, gila banget punya anak ini. Jadi tungguin aja, doain biar punya Expander lagi deh ya. Ya. Mantap. Pas lu. Sip.